Satu korban tenggelam bernama Seldi Apriyadi berusia 17 tahun pada Senin 24 Mei lalu di Kabupaten Bulungan yang hendak menyeberang ke kebun dari Desa Antutan Kabupaten Bulungan akhirnya ditemukan pada Kamis dini hari. Dede Haryana, Kasih Ops Basarnas Tarakan mengatakan, diketahui kronologi penemuan korban berdasarkan dari laporan masyarakat yakni Wesley pada pukul 3:05 waktu Indonesia Tengah dini hari mendatangi posko BPBD melaporkan jika ada satu korban yang telah diidentifikasi sebagai korban tenggelam dalam kondisi meninggal dunia. Diketahui korban ditemukan tepat di jembatan penyeberangan Tanjung Selor Buluh Perindu pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah dini hari. Tim gabungan pun berhasil mengevakuasi korban kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian awal. Tim gabungan pun langsung melarikan korban ke rumah sakit daerah Tanjung Selor untuk diidentifikasi dan langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Alhamdulillah di hari keempat, tim SAR gabungan telah menemukan korban atas nama Seldi Apriyadi dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan radius dari LKP 1 km. Korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke posko dan selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Bulungan. Korban ditemukan pada pukul jam 2 dan operasi dinyatakan ditutup pada pagi hari ini sekitar jam 8. Unsur yang terlibat dalam tim SAR gabungan dalam operasi SAR gabungan ini dikembalikan ke masing-masing dan juga melanjutkan kesiapsiagaan SAR. Tui Muhammad melaporkan.